Masa saya fly baru ni, saya WhatsApp kawan saya. Jujur saya cakap, I've been flying this year since berapa tahun ni, almost every month, almost travelling. Ada dua perasaan. Of course saya excited nak belajar, tapi saya juga sedih. Saya sedih sebab dalam diri saya ada fear. Saya ada ketakutan. Ketakutan saya, kita travel, kita terbang, kita tak ada apa. Yang kita ada adalah serah pada Allah je. Perjalanan tu, travel seorang-seorang, tinggalkan keluarga. Tapi apa yang ada pada diri saya, satu benda je. Apa yang saya buat bukan untuk saya. Apa yang saya buat, saya always akan fikir tentang anak diri saya. Sebab saya sangat pegang ayat tu, sebaik-baik manusia-manusia bermanfaat untuk ramai orang lain. Dan saya betul-betul mudah-mudahan nak jadi salah seorang daripada manusia bermanfaat untuk orang lain. Dan itu juga harapan saya pada anak diri saya.